Selamat datang di channel A3 Air Rifle. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Yadi dari channel A3 Air Rifle. Sekarang pada tanggal yang membahagiakan ini, tanggal 16 Juni 2020, saya akan mengirimkan 2 unit senapan angin ya teman-teman. Di antaranya ini terus terang aja ya teman-teman, untuk sisa kloter ke-8 ya Pul ya. Kloter 8 semuanya berarti udah habis ya. Bisa yang 1 unit yang nggak ketebus berarti sudah kejual ya kemarin ya Pul ya. Jadi ini teman-teman, untuk kloter 8 ini pesanan keseluruhan kemarin itu ada berapa unit nih? Ada 15 ya kalau nggak salah ya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman. Pertama saya kirim 10 unit, yang keduanya 2 unit, dan yang terakhir ini kirim 2 unit. Yang 1 unitnya saya lelang karena ada awan prestasi 1 orang. Jadi semuanya sudah sold, sudah lunas ya. Bagi teman-teman yang kloter 9 yang belum pengumumannya, entar ya teman-teman, itu sudah franchise-nya udah kebikin ya Pol ya. Udah kebikin, ntar besok atau lusa saya akan mengabarkan progres untuk kloter 9 ya. Ini untuk Bapak Amiruddin. Saya lihatin ya Pak ya, ini senapannya kita sekarang nggak ada efek air ripple untuk seterusnya, karena insya Allah mungkin ya Pol ya, mungkin 2 bulanan lagi kita transform mau ke full CNC ya Pol ya. Ya doain aja ya teman-teman, kita mau transform ke full CNC khusus untuk air ripple ya Pol ya. Di sini Pol, itu berarti full CNC ya Pol ya. Jadi teman-teman ntar untuk kedepannya ini untuk mungkin untuk sampai kloter 9 ya Pol ya. Nah, dan ini orang tua saya kloter 9 ini terakhir berarti ini ya Bi ya, udah sini ya terakhir ya, sampai kloter 9 ya, sampai kloter 9 jadi kloter 10 CNC insya Allah ya. Itu ya teman-teman, ini untuk Bapak Amiruddin ya. Bapak Amiruddin ini senapan angin untuk efek air gunnya ya Pak ya, ini sudah lulus tes ya Pak ya, dan ini sangat mengkilap sekali ya teman-teman. Ini untuk Bapak Amiruddin ininya ya Pak ya. Cuman untuk Bapak Amiruddin ini maaf, tasnya coba liatin nih, itu lihat tuh, itu tasnya seperti kayak gitu semua ya Pak ya. Ya teman-teman, ini udah pakai peluru juni, di sininya kuning, ini udah pakai regulator, dan ini apa tuh manometernya ya teman-teman. Dan ini saya kirim Pak Amiruddin itu Desa Mandala, Kecamatan Dukuh Puntan, Kabupaten Cirebon, SD 62 Mandala, Blok 4, Susukan Tanjak. Satu lagi ini untuk Bapak Kuryadi ya. Makasih kepada komandan yang telah memesan senapan angin TCP Predator Primaveranya pada saya. Ini yang penampakannya ya komandannya. Ini senapan angin TCP Predator Primaveranya akan saya kirim hari ini bareng sama Pak Amiruddin ya. Seperti kayak gitu ya. Oh ya, ini Primaveranya. Tentunya ini bisa dilipat ya teman-teman. Seperti kayak ini. Dan ini bisa dilipat ya teman-teman. Nah, ini senapan angin TCP Predator Primavera. Betapa gagahnya ya teman-teman ya. Semuanya udah pur dolar ya, ini udah pur dolar, ini pur dolar ya teman-teman. Dan ininya udah stainless, ini bener-bener kualitas nomor wahid di A3 Air Rifle ya teman-teman. Oke, akan mempacking dulu ya Bu ya. Berarti perlengkapannya teman-teman, saya akan mempacking dulu perlengkapannya. Ini bonus-bonusnya tinggal dimasukin aja ya Bu ya. Udah kayak gitu saya akan mengirimkan kantor pos. Oke, saksikan video saya selanjutnya ya teman-teman. Apa tuh Pak Amiruddin ini tas kotaknya ternyata ada di kita, ini baru kayak gitu. Cuman satu lagi ya Pul ya, stok ya. Ya stok ya, satu lagi ya teman-teman ya. Untuk bikinnya udah packing lagi. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengirimkan 2 unit paket senapan angin ya. Dan kantor pos itu disimpan di belakang ya Bu ya. Untuk Bapak Amiruddin dan Pak Kuryadi. Jadi untuk kloter 8 ini semuanya sudah habis ya, udah sold ya Bu ya. Udah nggak ada lagi ini. Untuk kloter 9 itu masih dikerjakan sampai sekarang. Itu larasnya juga sudah diketok. Jadi ntar kita pakai ciri khas ya teman-teman kedepannya. Larasnya apa tuh diketok menggunakan laras RT. Dan untuk kloter berapa nih? Kloter 10 ya. Itu insya Allah alhamdulillah teman-teman, unit CNC nya sudah ada ya, tinggal dikirim. Dan lagi sekarang kita lagi membangun dulu sarana dan prasarananya ya teman-teman. Jadi ke depannya untuk Predator yang dari A3 Air Rifle semuanya menggunakan full CNC ya Mi ya? Iya. Ya, seperti kayak gitu ya teman-teman, ini kabar menggembirakan dan harga tidak akan kami naikkan. Ini CNC ada, yang CNC full ada. Ah, jadi semi CNC ada ya, yang CNC full ada ya teman-teman. Dan harga akan kita baik untuk reseller dan para ini ya untuk toko juga kita akan bisa mengeksup ibaratnya harga tapi kualitas yang premium ya teman-teman. Ya minta doanya ya teman-teman semuanya semoga lancar dalam proses pemuatan unit ini dan kita mengutamakan terus ke depannya mutu dan kualitas ya Mi ya. Iya. Jadi ibaratnya ke depan kita akan mengedepankan mutu dan kualitas ya teman-teman untuk pengadaan senapan angin. Mungkin dan kami juga mengharapkan untuk para reseller kami toko-toko senapan angin agar kita mempererat kerjasama kita ke depannya insya Allah. Jadi kita transform ke full CNC ya Mi ya. Seperti kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih, saya mau OTW dulu kirim ke kantor pos, semoga saya selamat di jalannya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, semoga ini 2 unit dulu yang kita akan kirimkan hari ini kantor pos ya. Dan ini untuk Bapak siapa ini? Bapak Kuryadi ya. Ini Bapak Kuryadi. Ini untuk senapan angin primaveranya Fenita Eka Rani. Ini dari Kelapa Gading, jalan Jalan Musik Raya ya Om ya. Jalan Musik Raya Blok E nomor 2, Komplek Bank Budidaya Pegangsaan 2, dekat SMK 33 Kota Jakarta Utara ya Pak ya. Itu senapan anginnya. Ininya biasa Om 41 lah Om ya. Anjir deh. Apa? Gua lagi lah misalnya. Mantap ya. Lancar. Saya setuju ya. Oke, dan satu lagi itu untuk Bapak Kuryadi Primavera ya. Mana sih Primavera ya? Primavera. Semua udah. Ini terlalu kecil. Nah ini paman saya nih yang suka bantu ya. Ini si Aganten nih. Ini teman-teman ini saudara saya yang di sini nih. Tiap hari beliau tugas di sini kantor pos langganan ya Om ya. Nah ini untuk Bapak Amiruddin ya. Bapak Amiruddin Desa Mandala, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, SDN 2 Mandal, Blok 4, Susukan Tanjak. Itu tasnya udah ya Pak ya, tas kemo kotaknya udah ada di sini, semua peralatannya udah ada, udah komplit. Seperti kayak gitu. Ini beratnya kocak sama koling ya teman-teman. Jadi untuk motor sekarang habis ya Mi ya. Motor 8 habis semuanya udah terkirim. Seperti kayak gitu ya teman-teman. Ya. Nomor resinya ya Pak ya 17 388 98 7103. Sekali lagi 17 388 98 7103. Dan untuk Bapak Kuryadi 17 388 98 7116. Jadi ini nomor resi ini ya teman-teman bisa kalian track lewat situs langsung kantor pos ya ayah. Jadi kalau misalkan akan mungkin ini bodoh ya ayah, kadang-kadang kalau teman-teman kalau pengen tahu ibaratnya toko online yang terpercaya itu tinggal input nomor resi ini aja ya. telacak. Jadi ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau A3 Air Rifle pasti amanah, nyampe di dunia ya teman-teman. Dan ini untuk ininya bisa di web situs kantor pos atau di situs-situs aplikasi yang lain ya, ya. Kira-kira ini aja yang tanya nih, kalau Cirebon sampai Jakarta berapa hari kan? Nggak sampai seminggu ya? Paling lama seminggu ya, paling lama ya seminggu ya teman-teman ya, cepat kok. Ini kan realitas pro ya. Dan gitu aja ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga kalian sehat semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Oke, terima kasih ya. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sound to sound.